Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Umarina Channel, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Nah, kemarin di salah satu grup ada kawan yang mengeluhkan kalau dia itu sering sekali di-invite ke grup Telegram, baik itu grup trading, investasi, dan lain-lain ya. Tiba-tiba sudah masuk aja ke dalam grupnya tanpa persetujuan atau tanpa konfirmasi. Nah, maka di video kali ini saya coba bantu sharing bagaimana caranya agar orang tidak sembarangan memasukkan kita ke dalam grup-grupnya gitu ya. Yang jadi catatan adalah dengan cara ini tetap orang bisa memasukkan kita ke dalam grupnya, tetapi hanya orang yang kita kenal. Jadi kalau orangnya tidak ada di dalam kontak kita atau tidak kita kenal, maka dia tidak bisa masukkan kita ke dalam grupnya, gitu ya. Tapi minimal kalau orang yang sudah kita kenal kan kita bisa konfirmasi ya. Atau biasanya bukan grup yang sembarangan gitu. Nah, caranya adalah pertama-tama kita masuk ke Telegramnya dulu. Kemudian di kiri atas, sebelah kiri atas ya, itu ada titik, ada garis 3, itu diklik. Nanti akan muncul menu seperti ini, teman-teman klik pengaturan, atau kalau dalam Telegram dalam bahasa Inggris itu setting. Nah, setelah kita klik akan muncul beberapa menu, kita klik yang privasi dan keamanan, yang nomor 2 dari atas. Setelah diklik, maka akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, teman-teman klik yang grup, ya, tulisan grup. Kalau di saya ini sudah disetting, hanya kontak saya saja yang bisa menambahkan saya ke grup. Nah, kalau teman-teman yang masih suka ditambahkan ke grup sembarangan itu, biasanya settingannya adalah semua orang, gini, kayak gini, ya, semua orang. Nah, sehingga semua orang bisa memasukkan kita ke grupnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak berkenan dengan itu, dirubah saja menjadi kontak saya. Gitu ya. Rubah menjadi kontak saya, maka hanya kontak yang ada di kita saja yang bisa menambahkan kita ke grupnya. Gitu ya. Nah, kita lihat, kita back sini tulisannya kontak saya, berarti sudah fix ya. Maksudnya sudah hanya yang ada di kontak saya saja yang bisa memasukkan ke grup. Ya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.